Assalamualaikum. Halo teman-teman para pecinta sinetron semua dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Selamat datang di channel Tachi TV. Channel ini akan membahas seputar alur cerita dari sinetron Takdir Cinta yang kupilih. Namun tentunya sebelum lanjut, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan bunyikan juga lonceng notifikasinya ya guys. Setelah kita saksikan di episode sebelumnya, tentunya kembali kita pun disuguhkan dengan adegan di mana nampaknya Novia kini benar-benar sudah mulai berani menunjukkan sisi perhatiannya terhadap Jeffrey. Di mana Novia yang notabene merupakan pribadi yang penyayang serta penuh dengan perhatian, hal itu kini Novia tunjukkan kepada Jeffrey yang saat ini Jeffrey sudah berhasil mengusik hatinya. Hal tersebut Novia lakukan selain didasari karena Jeffrey adalah kakak harmonika yang selama ini selalu ia kenang dan ia cari keberadaannya. Di satu sisi, Jeffrey juga adalah satu-satunya pria yang selalu ada di saat Novia kesusahan dan bahkan Jeffrey pun selalu siap pasang badan di saat-saat Novia tengah berada dalam masalah seakan sudah menjadi bagian dari diri Novia. Terlebih saat ini, Novia pun telah mengetahui bagaimana perasaan Jeffrey terhadap dirinya, bahwa Jeffrey benar-benar mencintainya. Yang tentu saja hal tersebut membuat Novia pun semakin antusias membuka diri dengan menunjukkan perhatian-perhatian kecil terhadap Jeffrey sebagai kode bahwa dirinya pun memiliki perasaan yang sama. Dan tentu saja hal tersebut pun langsung direspon begitu baik oleh Jeffrey yang memang hal ini merupakan momen yang telah lama ia nantikan. Di mana selama ini, Jeffrey selalu saja menantikan Novia agar kembali ke sisinya tanpa melakukan apapun yang membuat dirinya harus bercelai dengan hakim. Dan tentunya, adegan demi adegan romantis yang membuat baper para penonton pun terlihat, manakala Novia dengan begitu penuh perhatiannya merawat Jeffrey yang tengah sakit, meskipun hal itu ia lakukan dari kejauhan. Namun rupanya, hal tersebut tak mengurangi sisi romantis yang membuat para penonton baper. Dan tentu saja, di satu sisi, menerima semua perhatian-perhatian dari Novia membuat perasaan Jeffrey pun semakin terenyuh dan berbunga-bunga, sehingga rasa cintanya terhadap Novia pun kini semakin besar tanpa bisa ia kendalikan. Dan sejenak, Jeffrey pun dapat melupakan semua tekanan demi tekanan yang ia terima terhadap hubungannya bersama Novia saat ini, hingga dirinya pun lupa bahwa sebenarnya ia pun sangat mencintai Novia hingga ingin memilikinya. Apalagi di satu sisi, saat ini kami pun mulai menyadari adanya kedekatan yang khusus antara Jeffrey dan Novia. Sehingga di situ, ia pun begitu berterima kasih kepada Jeffrey yang selama ini selalu berbuat baik terhadap sahabatnya tersebut. Dan sebagai seorang sahabat, Tami pun berharap agar Jeffrey bisa menjadi pelipur lara bagi Novia yang hingga kini masih kecewa terhadap Tami dan Hakim.
Sementara itu nih guys, lagi-lagi mood Novia yang sebelumnya tengah baik dan selalu berbunga-bunga akibat kehadiran Jeffrey kini harus pupus dan hancur karena Hakim yang selalu saja mencoba memojokkan serta mengganggu hidupnya. Dan bahkan Hakim dengan tak tahu malunya memberitahu Novia bahwa dirinya telah melamar Tami. Hingga di situ, Novia pun lagi-lagi dibuat jengkel oleh kelakuan dari mantan suaminya tersebut yang seakan selalu memamerkan kemesraannya bersama Tami di hadapan dirinya. Sementara di lain sisi nih guys, malapetaka yang selama ini kita takutkan pada akhirnya terjadi juga. Pasalnya, kekhawatiran Novia selama ini tentang keadaan serta keluhan perihal tamu datang bulannya pada akhirnya mendapatkan jawabannya. Pasalnya, setelah beberapa waktu Novia melakukan tes kehamilan, pada akhirnya dirinya pun harus tertegun dan terhenyak manakala dirinya menemukan fakta yang sangat mengejutkan. Di mana dalam tes pack tersebut Novia dinyatakan positif hamil. Yang sontak saja, Novia pun langsung terduduk lemas saat mendapati sebuah kenyataan buruk yang menimpa dirinya. Pasalnya, nasib seakan tak pernah berpihak padanya ketika ia kini tengah mencoba membuka lembaran baru bersama sosok Jeffrey yang kini tengah mengisi relung hatinya. Namun kenyataan yang baru saja ia dapati sontak membuat mimpi Novia hancur seketika. Dan di episode selanjutnya nih guys, kemungkinan besar dengan fakta serta kenyataan yang baru saja dihadapi oleh Novia, nampaknya akan membuat semua mimpi Novia pupus terhadap Jeffrey dan hubungan mereka. Dan nampaknya Novia pun akan mulai menjauh dari Jeffrey karena dirinya merasa sangat menciut kala harus berhadapan dengan Jeffrey yang menurutnya begitu sempurna dan tidak pantas bersanding dengannya. Tulis saran dan pendapat kalian di kolom komentar ya guys, dan jangan sampai terlewatkan keseruannya nanti malam pukul 21.15 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV 1 untuk semua. Terima kasih.